Ketua PGRI Jawa Tengah Mudi Jumat siang tiba di kantor KPU Jawa Tengah bersama rombongan dari kalangan pendidik. Mudi kemudian menyerahkan berkas dokumen persyaratan termasuk persyaratan dukungan yang mencapai 8.000 lebih. Dalam kesempatan ini, Mudi mengaku jika dirinya terpilih akan mendorong dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat lebih baik, serta mendorong perekonomian masyarakat untuk lebih baik. Jadi saya bisa berkontribusi melalui DPD ini setelah sekira saya punya pengalaman di berbagai hal sehingga kita atau saya kita harapkan bisa ikut berkontribusi terutama mungkin fokus kami di pendidikan, kesehatan, ekonomi daerah dan perekonomian dan ketenaga kerjaan yang menyangkut sangat erat dengan hajat hidup orang banyak. Mudah-mudahan kalau saya ditakdirkan jadi bisa mewakili Jawa Tengah, membantu Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian termasuk ketenaga kerjaan dan hal-hal lain yang menjadi kemenangan. Mudi juga menegaskan dirinya tidak perlu mundur dari Ketua PGRI Jateng untuk maju sebagai bakal calon DPD karena tidak ada peraturan yang melarang. Mantan Rektor UPGRI Semarang ini tercatat sebagai pendaftar terakhir bakal calon anggota DPD Republik Indonesia Dapil Jateng, yang totalnya ada 11 orang, di mana 4 diantaranya incumbent. Sementara itu, pendaftaran calon anggota DPD RI terakhir pada tanggal 12 Mei 2023 ini. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.